Pemain biola kenamaan Henry Lamiri dalam waktu dekat ini akan menggelar sebuah acara konser yang akan berkolaborasi dengan pemain saksofon asal Amerika yaitu Danny Lerman. Dan setelah mengadakan konser tersebut, Henry juga mengaku bahwa dirinya dan Danny berencana akan membuat sebuah album instrumental berdua yang akan ditujukan ke kancah internasional. Sebenarnya ini bukan project. Ini sebenarnya adalah bahwa saya memberikan satu komplimen untuk Danny Lerman karena sudah mau hadir ke Indonesia untuk play together. Dia mau untuk menghibur kafe kecil tapi memberikan satu yang besar buat musisi Indonesia lah terutama. Dan Danny sangat welcome. Sampai ada punya rencana mau bikin album berdua. Dia akan membawa saya go internasional.